persiapan teman Pak Abu Hasyim. Siapa orang yang mendapatkan kuburannya adalah jelek dan ada rahmat setelahnya akan lebih dahsyat. Apa kita bawa kalau kita sudah mati? Tanyakan kepada orang yang sibuk mengumpulkan harta, apa bernilai kalau anda sudah mati? Tanyakan kepada orang yang selalu bangun rumah yang megah, apakah yang tinggali kalau sudah dia mati? Tanyakan orang yang gila jabatan, apakah akan manfaat itu titel dan jabatan setelah mati? Nah, ya Tuhan, memang sekarang kita hanya berlihat itu berharga, emas itu berharga. Tapi kalau sudah mati, baru kita nilai. Al-Quran yang berharga, zikir yang berharga, dia mulia yang berharga. Karena itu, pikirkan baik-baik jarak kita dengan kematian, dengan perjalanan yang umur semakin dekat. Maka jadilah orang yang al-kayyis, orang yang cerdas, mandan nafsu, yaitu orang yang selalu menghitung dirinya. Bagaimana semakin sikap